Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajmain wa ba'du. Qala Syekh Musannif wa rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujubi wal-istihalati wal-jawazi fal-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Baik, insyaallah kita nak sambung matan ni. Tadi kita berbicara sikit sebanyak tentang bismillah. Nak bicara pula seterusnya, dia mulakan kitab dia dengan alhamdulillah. Nak mengajar kat kita bismillah ni, atau khas disebut oleh para ulama, maksud bismillah ni untuk idrakkan quwwah daripada Allah Taala. Apa maksud dia? Sebut bismillah ni supaya kita boleh hadir, yang kita hadirkan dalam hati kita ni tak ada daya upaya melainkan hanya sekadar apa upaya Allah Taala beri. Hadirkan apa saja yang kita buat tu gantungkan dia dengan bismillah tu. Aku makan dengan bismillah, aku minum dengan bismillah, aku mengajar dengan bismillah, aku jalan dengan bismillah, aku menulis dengan bismillah, aku memandu dengan bismillah, semua bismillah, 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 bismillah. Jadi bila apa yang kita buat tu tiada lain melainkan adalah dengan daya upaya yang datang daripada Allah Ta'ala, dia yang berikan kita taufik hidayat, dia yang diberikan kita keupayaan, dia yang berikan kita ikhtiar, dia yang ilhamkan kita untuk buat kebajikan, diberi kederat pula untuk buat kebajikan tu, dan diberi pula keupayaan untuk menolak segala halangan-halangan untuk membuat taat tu. Jadi bila yang ni adalah daripada Allah Ta'ala, kesewajarannya adalah kita puji Allah Ta'ala alhamdulillah. Itu yang lepas bismillah alhamdulillah. Asal terjemah pujian untuk Allah alhamdulillah. Sudah bahasa Arab lillah, lam tu lil istihqaq, lam untuk menunjukkan selayaknya, berhak, hak siapa. Jadi alhamdulillah, puji ini adalah hak Allah. Sekali lalu makna sikit, puji ini apa? Puji ini adalah kita menyebut sesuatu, kita menyebut ataupun kita membicarakan kebaikan, kita menyebut kebaikan yang dibuat oleh seseorang. Itu puji. Apa benda yang dibuat, kita pujikan apa dia buat tu, baik, bagus, elok, cantik, apa pun yang sebut, berhikmah, tak sia-sia, semua kita puji dia. Itulah puji. Puji ni menyebutkan sesuatu kebaikan, menyebutkan sesuatu yang sesuatu kita sebut tu dengan kebaikan. Sebut sesuatu kadang ada juga, tapi kita sebut satu dengan keburukan, itu bukan puji, itu maki. Itu cela, itu gompat. Menyebut sesuatu, yang sesuatu kita sebut tu yang dalam dia ada pujian kepada siapa yang pelaksananya, itu adalah puji. Itulah puji. Dan puji ni ialah milik Allah. Besar nak dapat tahap tu. Dan ilmu kita boleh belajar dan faham, memang Allah selayaknya puji, kita tak selayaknya apa pun. Tapi nak dapatkan dia sehingga istilahnya menusuk di kalbu, menusuk di hati, sehingga yang inilah kita punya perjalanan hidup semati, inilah kita bawa perjalanan hidup setiap hari,
Nak boleh rasa dalam hati sentiasa puji ke Allah Ta'ala, bukan satu perkara yang senang. Dia perlu pada ilmu satu, perlu pada mujahadah. Dan antara mujahadah itu, kena tak boleh buang masa, banyak zikir, fikir. Dalam kita dok mengerjakan urusan harian, memang banyak kena zikir, fikir. Kesapa? Kalau zikir-fikir macam mana? Arahkan dia supaya, ataupun formatkan dia, programkan fikiran kita ni supaya sentiasa dalam keadaan puji Allah. Boleh berjalan, masak siap, alhamdulillah. Semayang siap, alhamdulillah. Zikir selesai, habis banyak mana sepatutnya dia habis, alhamdulillah. Selawat habis semua, alhamdulillah. Kita makan ubat nak jadi sihat, alhamdulillah. Puji mulut satu. Dan puji ini dia kerja hati. Puji ini kerja hati. Kita boleh rasa sesuatu kebaikan tu bila kita memang nampak apa yang kita dapat adalah kebaikan. Jadi kena belajar lah. Apa dia? Belajar, kenalilah pemberian-pemberian Allah Ta'ala baru kita boleh puji dia. Dia disebut, puji adalah perbuatan hati. Kita boleh hanya puji orang bila kita jatuh hati dengan apa dia buat hari ini. Barulah boleh puji. Kalau tak mampu, dia tak puji. Orang jamu kita makan, walaupun dia jamu kita makan, kita puji lah dia jamu makan. Ya, ya kan? Kadang-kadang orang jamu makan, dia lauk tak habis tu, dia bagi kita. Dan itu makan, orang tak tahu. Puji tak orang bagi makan? Puji tak macam tu? Itu dah. Kita dapat kebajikan yang dia buat tu dengan kita sebut aib, kata dia. Jadi nak dapat puji ni, dia kerja hati, kerja perasaan. Jadi macam mana nak dapat perasaan puji itu ke Allah Ta'ala? Saya ni yang kena belajar tauhid ni. So pelajaran ni kalau kita faham satu-satu, Masya Allah, tak ada keadaan kita tak puji Allah Ta'ala. Kita belum dapat lagi lah. Kalau kita memang dah dapat satu keadaan yang boleh puji Allah Ta'ala sentiasa, Masya Allah, istilahnya selesai lah kita punya perjalanan hidup yang diajar oleh Nabi SAW pada kita, sentiasa duk puji Allah Ta'ala. Yang Rasulullah ajar kita, dia sentiasa puji Allah Ta'ala. La nusi sana'an alaika. Kami tak boleh nak hinggakan macam mana kami nak puji-Mu ya Allah. Oh, Rasulullah dia puji Allah Ta'ala, ungkapan dia bukan macam kita punya. Kita sebut juga apa aja. La nusi sana'an alaika kama asnaita anta ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha, falakal hamdu ba'dahu, falakal hamdu inna radita anna daiman abada. Oh, sedar ni makna besok sedap. Tapi rupanya yang tu yang kita kena belajar tu. Masa bila belajar baru faham. Belajar baru reti. Hatta kita hafal Quran 30 juzuk pun belum tentu kita dah selesai bro. Kita punya perjalanan hidup belum selesai. Hafal baru hafal. Kalau kita pun dah khatam 10 kitab belum selesai lagi. Baru khatam kitab belum tentu boleh laksana. Jadi kita belajar ni sambil-sambil ya. Belajar ambil faham. Dalam masa yang sama cuba praktik. Dan praktik dia perlu latihan dan dia perlu minat. Jadi asal saya nak sebut ialah nak puji Allah Ta'ala. Kita takkan boleh puji melainkan dengan kita melihat siapa yang memberi itu dengan ada perasaan. Dengan kita programkan dengan perasaan positif yang turut. Ada positive thinking ke Allah Ta'ala. Sebelum positive thinking, kena faham maksudnya apa yang ada kat kita tiada lain melainkan semua Allah Ta'ala. Lagi senang sebenarnya. Kalau daripada makhluk, kadang kena mikir nanti orang bagi 1,000. Oh, pasal dia bagi 1,000 ni? Ada makna ni. Tak faham. Selalu tak pernah bagi pun. Siapa dia bagi ni? Punya nak buat, padan lah. Ada ilah lantai tu, ada dia bagi. Bagi pun bukan bagi kita. Bagi dia pasal lantai tu. Tu kan.
Kalau dia bagi, mesti. Kalau orang positive thinking, terima je dia. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Semua dia pandang baik, dia tak pernah langsung ada fikir-fikir negatif. Dengan makhluk memang kadang-kadang ada fikir positif. Tapi dengan Allah Ta'ala ni sepatutnya tidak ada apa-apa negatif pada dia. Semua sepatutnya positif. Barulah kita boleh puji dia. Cuma nak boleh nak faham, tak boleh kenal apa yang ada pada kita. Tiada lain melainkan Allah yang beri. Kita ni fakir, Allah ni ghani. Yang tidak ada apa yang kat kita melainkan semua pemberian daripada Ilahi. Kalau kita tak boleh faham macam tu, memang tak boleh kita nak dapat puji Allah Ta'ala. Walaupun dah kenyang makan, alhamdulillah, belum puji lagi, dah jadi biasa. Biasa apa? Dah jadi biasa belahak sebut alhamdulillah. Bukan pasal kita belahak tu, ya Allah kau yang kenyangkan aku. Ni makan dia sampai bunyi macam ni, ini bukan makan ni, makam ni, ya Allah. Ampunkanlah aku. Tapi aku sedar semua nikmat ini datang pada engkau. Aku dah terlebih makan nikmat ni, ya Allah. Ampunkanlah aku kalau aku buat kerja tak sepatutnya dengan apa yang aku makan ni. Ya Allah ampunkanlah aku. Kalau orang yang fikir tu. Fikir tu. Kita belum. Ramah makan sedap ya. Macam mana? Balur sungguh-sungguh tu. Tak ada. Kalau alhamdulillah. Itu je. Jadi apa saya nak sebut ni? Kita nak belajar ni, nak belajar ni. Ada benda yang dah jadi common sense dan common knowledge kat kita. Nisbah kita buat perbuatan zahir. Kita belajar akidah ni, ada dah nak belajar, nak celikkan mata hati. Saya ngaji ada tutup buku sebut dalam bab-bab mengaji ni, dia banyak dia sebut benda tu lah. Sebab kita mengaji benda besar kah, macam ngaji pondok ni, tujuan untuk mengaji bagi celik mata hati. Sebab selalu kita punya mata hati ni buta kan. Allah. Dengan mengaji baru boleh celik mata hati ni, dia tak dapat tidak. Mesti jumpa guru pun celik mata hati baru kita boleh celik mata hati. Kalau tidak mengaji, dia akan jadi maksud lain. Mengaji bukan tujuan untuk menggilap hati, untuk menyinarkan hati sanubari. Istilah disebut dalam ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tasawuf macam ni, dia dipanggil kita mengaji ni untuk membuka penglihatan basirah. Itu istilah lah sikit. Nak buka satu lagi panca indera yang keenam. Kita dah ada lima panca indera Allah Ta'ala bagi. Ada five sense. Apa sense dia? Penglihatan, pendengaran, sentuh, bau, rasa. Rasa tu rasa mulut, sentuh, kulit. Lima sense yang Allah Ta'ala bagi ni. Yang ni binatang pun ada. Binatang pun ada. Yang kita mengaji ini adalah untuk hasilkan sense yang keenam. Nak hasilkan sense keenam ni lah datang Nabi SAW. Ajar kita. La ilaha illallah. Sense keenam ni dia berkaitan dengan akal. Boleh memandang selain daripada zahir yang kita boleh tengok dengan sense penglihatan kita. Untuk lihat ni pokok, ni batu. Ni awan, ni langit, ni bintang, ni aku, ni anak, ni isteri, ni suami, ni tanah, ni pokok, apa saja yang kita boleh lihat lah. Ni rimau, ni babi, ni burung, ni itik, ni ayam, apa keliling kita, ni sawit, ni getah, macam-macam ni. Kalau dengan penglihatan zahir ni, kita hanya boleh pandang dekat tu. Gelap mata hati. Ngaji tauhid ni kita tengok tu dengan kita mengandang siapa mencipta dia. Yang tu yang juga kita akan belajar ni, nama kitab pun Ummul Barahim, ibu bagi segala dalil, nak mengajar kat kita apa yang kita lihat ni sebenarnya adalah dalil ke Allah. Semua ni adalah ayatin liqaumi yaqilun. Dialah petanda wahdaniyah Ta'ala, petanda Allah dengan segala kesempurnaan dia. Tengok langit, tengok bumi, bahkan Allah Ta'ala isyarat wa fi anfusikum afala tubsirun.
kat diri kita pun adalah jalan untuk mentauhid dengan Allah Ta'ala. Apa jalan dia? Ha, jumpa nanti satu-satu. Asal saya nak syarah semua tu nak sebut apa? Alhamdulillah. Jadi orang yang memang boleh alhamdulillah, alhamdulillah, bila pun dia akan duduk saja-saja, dia tak boleh duduk saja, dia mesti alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau tak di mulut pun hati Allah. Oh, dia tahu apa yang dia nak hadirkan. Antara latihan tu zikir, antara latihan tu selawat. Zikir selawat ni memang sepatutnya ini adalah aktiviti kita. Zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat. Cuma kita belum tahap tu. Satu sebut macam mana, itu latihan yang kita kena buat. Satu ulama-ulama kita ajar yang kalau orang-orang yang betul-betul nak lalui jalan sebagai hamba ni, tambah nak mengaji, bukan saja nak ilmu tapi memang nak beramal, amal berat besar, nak bawa amal supaya celik mata hati, nak mencelikkan sens yang keenam ni, panca indera yang keenam ni, oh mesti dia pulutnya untuk beramal supaya pastikan dia celik mata hati. Tercelik mata hati ni antara alat dia akal, dan dia mesti ada ilmu yang boleh mencerahkan akal. Dan akal tu bukan untuk cari dunia, untuk cari mahasiswa Allah, tapi untuk dapat, untuk kenal, untuk mentauhidkan, untuk boleh pandang, boleh rasa, boleh sedar ke Allah. Akal kita paling besar guna lihat tu. Sebab akal kita memang boleh capai. Allah Ta'ala dia beri satu keupayaan akal kat kita ni, satu keupayaan luar biasa. Kita tak boleh faham hakikat zat Allah Ta'ala, tapi dengan akal Allah Ta'ala beri, sebenarnya kita boleh terasa di hati, hadir sentiasa Allah yang jadikan aku alam atas dan alam bawah ni tiada lain melainkan semua adalah pentadbiran Allah Tuhanku. Kalau memang boleh hadir hati macam tu 24 jam, masya-Allah. Insya-Allah buah azam lah kita satu. Apa dia? Mudah-mudahan ya Allah, kau beri aku dapat tauhid ni, celik mata hati ni. Sebab kita celik mata hati ni, tak ada duk, duk saja-saja dia tak boleh duk kan. Tak boleh duk saja-saja tu maksudnya kita takkan duk saja melengur bodoh tu tak. Letih apa tidur rehat emak lah. Kita manusia memang macam tu. Tapi dia takkan tidur bodoh macam tu. Kalau bangun pun alhamdulillah, oh lega, Allah bagi sihat aku, boleh lena sekejap je, lega tu eh. Tadi duk pening kepala, nyunyak, 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 boleh-boleh baring saat bangun, alhamdulillah dia bagi lega aku. Ya Allah, kau yang legakan aku sebab kau bagi dengan tidur banyak. Alhamdulillah. Dia yang waja'alnal layla libasa, kata Allah Ta'ala. Kami jadikan malam ni sebagai pakaian, jadikan malam tempat rehat. Malam ni untuk sabab Allah Ta'ala pulihkan balik tenaga kita. Tidur ni, bangunnya alhamdulillah, segar balik. Ya Allah, kau yang segarkan aku. Alhamdulillah, kau yang hidupkan aku. Alhamdulillah, kau yang beri perhatian aku. Ha, baru boleh hidup dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kau tak tahu ni. Jadi kita nak boleh dapat puji Allah Ta'ala ni, besar ilmu kita dalam bab ketuhanan. Orang yang faham bab ketuhanan ni, dia sihat pun dia puji Allah Ta'ala, dia sakit pun dia puji Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, dia sakit pun dia puji Allah Ta'ala, apatah lagi kalau dia sihat. Dia susah pun dia puji Allah Ta'ala, apatah lagi kalau dia senang. Ha? Dia sibuk pun dia puji Allah Ta'ala, apatah lagi kalau dia lapang. Kalau dia tua pun puji Allah Ta'ala, apatah lagi kalau dia muda. Terbalik kot. Dia muda pun puji Allah Ta'ala, apatah lagi kalau dah tua. Ha. Tapi kalau dah tua puji Allah Ta'ala, tak heran. Tapi kalau tua nak mampus tak puji Allah Ta'ala, nak teruk. Ha. Senang pun tak puji Allah Ta'ala, ni lupa daratan. Sehat pun tak puji Allah Ta'ala, ini kau tak kenal Tuhan. Bahaya tu, bahaya tu. Sepatutnya memang kena puji. Pasal ayat Allah wajib pada kita, fardhu ain untuk kenali dia dengan bismillah, alhamdulillah. Ini memudahkan Allah Ta'ala bagi kita
Dia pelajaran tak susah. Nak faham pun rasa tak susah faham, tapi nak boleh hidup hati. Jadi apa jalan hidup hati? Banyak zikir. Wala takunu kallazina nasullah. Jangan jadi macam mana orang yang lalai daripada ingat Allah Taala. Bacalah Quran, selawat, zikir. Habislah zikir pagi, petang. Sambil-sambil yang mana boleh zikir, zikir. Tambah kalau kita dah belajar, ada guru yang ajar zikir khas yang tak boleh kita nak ajar pandai-pandai pada orang lain, melainkan kita dah dapat tu amal kan. Melainkan kita boleh, hanya boleh ajar jika kita di ijazah ataupun dibenarkan oleh guru untuk ajar zikir khas tu. Tu zikir khas tu memang kena ambil daripada orang khas. Dan zikir khas pun tak akan dibagi melainkan orang yang memang nak jadi orang khas. Boleh jadi orang-orang yang khusus tu. Tak orang awam ni. Orang awam kan boleh bagi benda-benda yang benda-benda mahal dan berharga kalau dia tak tahu nilai. Buat misal kitab yang kita belajar ni, orang memang nak mengaji, bagi ni, bagi dia peri. Oh, dia cukup seronok dah lah, dia nak cari. Dia RM100 pun dia beli. Itu bagi peri. Oh, alhamdulillah dapat kitab, seronoknya. Pasal apa tu? Pasal dia tahu nilai apa dia nak. Tuan-tuan pergi beli 1,000 buah, pergi bagi orang kampung keliling ni. Tambah yang tak pernah main masjid tu, pergi bagi tau. Apa dia ni? Dah, wih, tak pernah baca ni, lepar tu kan. Awam tak boleh bagi tu. Awam tak boleh bagi benda khas. Siapa nak khas, main duduk pondok. Sikit. Berapa kali elan dah ni. Pondok tak ada lagi. Minum elan lah. Tak apa. Apa fikir buat. Tu kan. Kita pun bukan ada duit dah buat pun. Bagi, masuk belanja. Belanja. Buat. Bukan kita punya pun. Kita ada mana nak bagi. Hampa yang nak duduk. Buat lah. Kita tengok atur lah. Duduk. Apa nak sebut ni? Tak ada orang, orang yang nak khas. Bila nak khas, betul-betul khas lah. Jangan macam buat tempat singgah. Haji. Kalau ada urusan yang tak dapat tinggal, tidak kena, tak boleh tinggal. Nak tunggu pencing apa tu, satu hal lah. Kalau tak pencing pun, eh, memang ada benda memang kena mengaji, bukan nanti pencing, mati juga nak tunggu pencing. Takkan mati oh, nak pergi bawah pondok. Mana telah ketera boleh mari, tak mari lah. Jauh apa tu, buat cara jauh. Tapi azam mesti ada, iman mesti ada, akidah mesti ada, hati mesti hidup. Allah mesti kenal. Taat mesti taat, maksiat kena tinggal. Mesti. Nak jadi orang khas, nak bertemu dengan guru dah memang tak boleh lagi lah tu. Buat cara PJJ punya lah. Tapi hati ni begitu membara. Kalau ada peluang ni, piuh, sampai. Bila balik tu dengan rasa sedih, Allah berat nak tinggal. Baru kita ada perasaan merindu, baru kita seronok sebenarnya. Apa yang kita duk cari, apa yang kita nak belajar. Kalau kita memang ada perasaan ni, mula-mula dengan ilmu, mula-mula dengan mengaji. Mengaji pula memang diajar untuk mengenal Allah Ta'ala. Oh, masa tu seronok ni. Apa dia? Pergi mengaji ni walaupun sekejap. Jalan jauh-jauh, 3 jam. Pergi mengaji dengar 20 minit, edan. Balik tu puas hati, alhamdulillah. Maksudnya apa? Boleh duduk semajlis dengan guru. Duduk sekejap, jumpa pun tak apa dah. Walaupun dengan kuliah tu sampai-sampai-sampai, duduk je. Wallahu a'lam. Tak apa. Walaupun sikit, niat betul. Datang dengan hemah. Balik. Yang tu tak menggagal dengan kita. Bahkan itu sebenarnya sukses dia. Boleh. Ada orang memang duduk sini, tapi tak ada perasaan nak mengaji. Atau pergi mapuh cepat tu lah. Sedap tu. Maksudnya apa? Bukan nak mengaji. Main. Kita ajar apa-apa bukan dia nak ambil peduli. Apa benda nak diasuh, nak bagi jadi yang macam mana bukan dia ambil tahu, bukan ambil faham. Buat tak tahu lah tu tak jadi. Itu tak jadi. Bukan nak halau apa tak, tapi nak kata bagi betul berjalan lah. Cakapannya ni jangan kata orang lain. Saya sendiri pun saya kena bagi betul jalan lah. Dah selesai ke saya ni? Oi, tak lagi wey. Selagi tak mati, tak selesai lagi. Belum habis perjuangan. Lagi besar. Lagi besar. Man talaba aziman tu khutira bi azimin. Siapa cari jalan besar akan diuji dengan lagi besar.
Lagi bab besar kita nak cari, nak cari redha Allah Ta'ala, lagi besar ujian, bukan lagi sikit. Ni tak ada ujian apa lagi ni. Tak ada ujian apa? Bukan ada. Relax semua, senang, elok, kena. Oh, jadi kot ni, kot ni, kot ni, elok je. Haa, jaga. Bila duduk senang tu, jaga. Dia kena ujian sekali, takut tak habis makan kot. Apa dia orang, kita tak tahu. Tapi sentiasa bersedia, sentiasa beringat, sentiasa berwaspada. Allah tempat dirujuk, minta jauhkan daripada balak bencana. Maksud apa? Oh, gerun kita dengan dia. Dia bagi lagi tak habis makan kot. Oh, takutlah, janganlah, ya Allah bagi kami benda yang kami tak mampu nak tanggung. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Kita doa macam mana? La tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jangan kau tanggung pada kami bebanan yang kau telah beri pada umat-umat dulu. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wirid-wirid tu bukan sebarang tu. Semua doa tu tawajuh dengan Allah Ta'ala. Jangan tanggung, jangan bebani kami perkara yang kami tak ada kemampuan untuk membawa dan nak tanggung. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada bebanan-bebanan ni. Ya Allah, ya Allah, bagi ni kalau boleh semua sami jadi sebab untuk makin kenalmu, kami boleh taat kamu, jauhkan larangan-Mu, semua boleh bawa padamu, ya Allah. Minta doa kita. Tu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nak buat apa? Bismillah, bismillah. Walaupun tak sebut mulut, hati kena belajar untuk pergi hidup. Jalan dia tak dapat tidak, kena kat zikir. Zikir zuhir ada, zikir zuhir tu maksudnya zikir jahar ada, zikir sir ada. Kalau belajar cara umumnya tu lah istilah-istilah dia. Nak belajar cara khusus, itu khusus lah. Itu saya tak boleh ajar, sebab saya ada guru saya yang kena ambil-ambil kat dia. Saya belum dibenarkan untuk bagi ijazah yang zikir khas tu. Saya pun masih orang awam lagi kalau nisbah dengan guru saya. Apa saya sebut ni? Alhamdulillah. Jadi puji ini memang selayaknya untuk Allah Ta'ala. Makhluk memang tak layak dipuji. Kalau ada ciri-ciri kepujian yang ada pada makhluk, kena tengok makhluk macam mana. Dia ada huraian tu, banyak tu kau nak sebut. Cuma di atas prinsip Alhamdulillah ni, kita kena ajar puji Allah Ta'ala. Belajarlah melihat sesuatu semuanya dengan positif. Kalau negatif, benda tu tak elok sekalipun masa itu. Ada hikmah dia, ada rahsia dia. Ukur-ukur silap. La ilaha illallah. Patutnya ukur dia mah yang buat plan. Dia mah ukur-ukur silap. Buat 30. Patutnya 50. Boleh silap tu. Boleh silap. Ada tu. La ilaha illallah. Alhamdulillah. 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 Puji lah. Bukan gaduh. Bukan ada masalah apa-apa. Relax kan. Jangan stres tu. Oh, silap nak punggah pula sikit. Pah. La ilaha illallah. Apalah. Apa susah-susah benda tu. Mata. Tak apa. Ada hal lain. Ada benda tu. Dia kata, oh esok, padat lah hari tu. Ukur silap. Rupanya kan, ni wayang nak jadi. Dia tak nampak situ. Dia jumpa di belakang ni. Di belakang. Oh tak ni, rupanya padat lah dulu buat tak jadi. Ya Allah, pujian untukmu. Mujulah dulu kami pujimu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah kita ada experience buat sesuatu. Kita jadi gitu. Oh memang, ya Allah. Memang ma khalaqta hadza batila. Tak ada apa yang kau cipta ni yang jadi batil, yang sia-sia. Coronavirus ke apa? Tak ada sia-sia. Kalau tak ada coronavirus tu saya tak mari lagi sini. Kalau tak ada COVID PKP ni tak jadi lagi macam ni. Saya duk mengajar macam biasa lagi, duk di pondok sana lagi. Berapa kali PKP, 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 ni jadi gini. Tak jadi PKP kata, tak ada lagi. Apa pun tak ada lagi. Tak ada orang lagi. Tengok, PKP apa ni, apa bala pula, tak tahu lah kan. Tapi apa bala pun macam lah. Bala tu sebenarnya ada nikmat bagi orang beriman. Haa, yang tu ada kait. Orang beriman, bala pun nikmat. Bila? Sabar. Tu, ada hikmah, ada rahsia. Tunggu ya, apa dia? Ada. Allahumma salli wa sallam. Dia mesti ada, ada sebab. Ada rahsia. Ada benda yang kita tak pernah terjangka. Oh, yang ni ke? Oh, banyak.
Allahumma salli wa sallam. Saya nak cerita panjang. Cerita apa? Cerita ulama-ulama dulu dia ajar kita macam mana prinsip yang kata setiap berlaku ni dia mesti ada hikmah dan rahsia dia. Cuma kaedah kita dah kita tak tahu ni apa. Oh, belajarlah memandang apa saja yang berlaku ni. Nisbah Allah Taala nak beri ke kita mesti ada kebaikan tu satu. Dan belajarlah, kenalilah, rojok ke Allah mesti ada hikmah dia. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belajar tak stres dengan apa yang berlaku. Khutbah Jumaat baru ni ada kan sebut stres tu. Tapi saya dengar menyapah aku dengar. Aduh, tak seronok langsung dengan khutbah baru ni. Mula-mula sedaklah. Kulain saya dah agak lah mesti khutbah macam ni. Kulain yusibana illa ma kataballahu lana. Oh, dia cerita apa? Pakailah face mask. Penjarakan sosial, Allah geli tekuk dengan tu. Bagi KKM cerita sudahlah, tu pun KKM ni kat setahun lah, weh muduk, hak ni mapau, hak ni berangkit baru, hak ni mapau, hak ni berangkit baru, hak ni sembau kat setahun lah, tukar program lain lah. Berapa minit eh dia cerita tu? Setengah jam mana? Ada lebih kurang kan lah? Secara langsung tu tak tahu orang ni. Dia orang pun tak peduli. Apa biasa tengok? Dulu tengok ada. Ada orang memang tiap-tiap petang dengan berapa kes. Tukarlah. Cuba tukar satu program yang lebih sehat dan memberangsangkan iman. Saja-saja syed sikit eh. Biar KKM dengar. Memberangsangkan iman. Memberangsangkan supaya membuat imunisasi badan. Apa dia? Makanlah makanan yang sehat. Jangan makan daging kartel. Jangan makan benda yang dalam tin. Makanlah benda yang fresh. Makan dengan bismillah. Makan dengan alhamdulillah. Mulakan, pasang je lagu. Mulakan dengan bismillah. Tutup dengan alhamdulillah ke apa. Burun, nasyik ke apa. Tukarlah tu saduk. Mapuh tiga. Ni 15 orang. Hari mapuh. Bantuan penafasan nak mapuh hari ni. 5 orang. Hari mapuh. Cerita mapuh. Mapuh penafasan. Kobik, 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 kobik. Pening ya, ni lah. Tukar hal lain lah. Tukar hal lain. Mana? 15 pondok baru didirikan. Berapa orang ni telah jadi beriman. Ada ni artis yang dapat hidayat. Sedap je cerita. Dia kena ajar satu benda yang positif sebenarnya. Memang ulama-ulama kita dia ajar itu. Saya ngaji ada tetugu sebut. Dia kata benda yang mungkar dalam masyarakat kita tu satu heboh. Itu kaedah ngaji. Kaedah nak beritahu ni. Benda mungkar tu satu heboh. Cerita semua hak elak. Yang salah ambil tindakan tu sama lagi heboh. Jangan sebarkan benda tak elok. Nanti orang nanti dijadikan benda maklumat itu untuk buat tak elok. Ha, lihat. Lebih baik cerita kebaikan. Wah, hari ni ada orang impak 10,000. Ada 3 juta orang bagi bantu bagi miskin hari ni. Oh, cerita tu tengok. Oh, orang pun dengar. Ish, uish, uish. Duk macam ni pun dia orang boleh buat kebajikan. Duk derma lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ha, cuba cerita ni. Ini rasuah 3 juta. Ini bilion. Ini beli peti sejuk nak berbual COVID ni. Oh, rasuah. Pening kan? Berbulu kita dengar. Asal nak ruku lagi. Cuba cerita benda lelok. Sikitlah situ. Saya nak sebut apa ni? Prinsip. Macam mana nak puji Allah Ta'ala. Jadi khas pada Allah Ta'ala. Nak puji dia ni. Mesti kena kenal dia. Kalau kita faham dan kenal siapa Allah, siapa kita ni, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit kaki sebelah. Memang sakit-sakit lah kan. Kalau ada cabut ubat, buat cari sabab lah. Tapi, bujur sakit sebelah, tak sakit sebelah lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bukan maksudnya tak payah berubat, bukan? Ada sunat berubat. Berubat sembuh pula, alhamdulillah. Lagi kuat puji Allah Ta'ala. Dia bagi balik kekuatan kita, dia bagi balik kesihatan kita, alhamdulillah. Sakit, yang ni baru sakit sebelah, belum dua belah. Dia bagi dua-dua belah, baru kaki, tangan elok lagi. Tangan orang tak elok, mulut elok lagi. Mulut pula sakit, mata elok lagi, mata elok, teringat tajam. Cari jalan untuk puji, jangan cari jalan untuk rasa tak puas hati.
Besar pelajaran tu. Itu Imam Ghazali disebut dalam kitab dia Minhajul Abidin tu, hujung bab jadi hamba ni nama pun Minhajul Abidin. Bahasa lain dia Minhajus Salikin. Bagaimana perjalanan orang-orang nak jadi abid ni, hujung dia akibatul akibatul hamdi wa syukri. Macam mana nak jadi seorang hamba sentiasa puji Allah Ta'ala, sentiasa bersyukur, dapat nikmat pun syukur, dapat azab pun syukur. Macam mana dapat azab pun syukur? Dapat azab pun syukur, saya sebut pendek tu, saya kira muskil lah. Dapat azab pun syukur macam mana? Walaupun dapat azab, walaupun dapat bala, tapi masih rojok ke Allah Ta'ala. Mesti ada ikhbar, ada rahsia dia. Ataupun dia nak bagi peringatan ke kita, suruh berhenti pada dosa. Ada dosa yang kita tak sedar dalam masyarakat. Pi semak tengok, satu kena bencana. Dengan sebab ada bencana tu, rojok Allah Ta'ala. Makin teliti kehidupan, makin kita pandang siapa ada keliling, makin kita ambil perhatian apa yang ada dalam masyarakat kita, kampung kita, negeri kita, negara kita, macam mana nak selesaikan dia mengikut kaca mata syarak. Tu UT kan, pergi betul kaca mata tu, spek tu punya betul. Judi ada lagi ni, kelab malam dah boleh operasi dah ni. Mau jagalah celaka apa balak lepas ni. Itu tak boleh. Saya tu lega lah, pak-pak semua tak boleh buka mojo ni. Itu boleh operasi juga sampai pukul 10 malam. Ni celaka apa pula lah bagi buka kelab malam ni. Nombor ekor apa satu rai dah itu kan. Itu pun dah report-report tak jauh, macam tak selesai kan. Ditangkap online yang kelab nombor ekor apa tu. Dok operasi juga dalam PKP tak kena apa-apa pun. Ni tengok dalam kacamata agama. Tengok dalam kacamata agama. Tengok suluh. Kalau tengok spek lain, spek nak melawar tak jadi. Ni spek kacamata tu lagi betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak dapat spek lah. Kalau ambil letak itu sebenarnya. Spek tu dia berkaitan dengan ilmu, fikir, zikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Jadi dia mulakan kitab dengan bismillah, alhamdulillah. Lepas tu apa? Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenal Allah Ta'ala tak selesai lagi. Jalan kita nak pergi ke Allah Ta'ala mesti melalui Rasul. Itu isyarat dia. Satu, lepas bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Terjemah ni. Selawat dan salam mudah-mudahan ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut selawat dan salam tu walaupun dia macam pernyataan, tapi dialah satu doa. Yang ni kalau bahasa Arab dipanggil khobariyah lafzan, tapi insya'iyah maknan. Maksudnya lafaz dia berbentuk cerita. Wassalatu, bermula selawat dan salam ala Rasulillah, aika inani ala Rasulillah. Ada cerita-cerita takbir pun panjang cerita nahu tu, saya sebut sekali lalu tu ya. Jadi asal dia nak cerita bermula, bermula ni bahasa lama lah, maksudnya selawat dan salam kata atas Rasulillah. Benda ni lafaz dia, dia satu ayat penyata, tapi dia adalah ayat doa. Dia adalah ayat suruhan, suruhan kita ke Allah Ta'ala minta supaya Allah beri rahmat, selawat dan salam atas Nabi. Orang Arab dia ada dua uslub masyhur ni. Yang ni kalau istilah Arab saya sebut tadi, dia panggil khobariyah lafzan insya'iyah manan. Maksudnya dalam bentuk lafaz dia adalah penceritaan, dia perkhabaran, tetapi dari segi makna dia makna doa. Insya'iyah ni apa nak buah sama Melayu tu, dia adalah makna doa. Walaupun sebut perkhabaran selawat dan salam antar Allah Ta'ala beri atas Nabi Muhammad, apa maksudnya? Ya Allah, mudah-mudahan kau bagilah selawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tu satu hal. Nak mengajar apa ni? Nak mengajar kita hubungan sebagai hamba Allah Ta'ala ni, tauhid hakiki bila Allah dan Rasul dikenali, Allah dan Rasul dalam hati. Besar sekali dalam kehidupan kita Allah dan Rasul. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak olah kita punya kehidupan macam tu? Pendidikan kita terima dulu, memang semua tak boleh pakai.
Saya kata dulu tu yang kita belajar sekolah kebangsaan nama tu, saya boleh kata, nak kata semua tak boleh pakai, kasar sangat lah. Tapi akademik-akademik tu bukan tak boleh pakai langsung, tapi dia bukan benda besar. Yang benda besar sebenarnya ni, tapi yang ni tak diajar. Itu saya kata, dulu kita punya pelajaran tak boleh pakai. Tak boleh pakai tu pasal semua tu tak diajar untuk membawa kita takwa kepada Allah, supaya jadikan matlamat hidup kita ni Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Tak ada. Pasal pelajaran kita diajar dulu, tauhid tak merentasi kurikulum. Menyetukut bahasa dia. Tauhid tak merentasi kurikulum. Islam ni tak merentasi kurikulum. Sepatutnya kita punya dasar pendidikan atas dasar agama kita ni, Islam merentasi kurikulum. Tauhid merentasi kurikulum. Tu istilah bahasa pendidikan sikit tu. Mesti tauhid atau Islam ni merentasi kenegaraan, warga apa, rukun negara. Mesti nanti falsafah pendidikan negara, mesti Islam tu dia merentasi semua, semua, semua. Baru pelajaran sains dapat tauhid, pelajaran sains jadi takwa, belajar fizik jadi takwa, belajar matematik jadi takwa. Contoh matematik, kita belajar kira aja. Aminah ada ni RM10, beli tepung RM2.50, beli gula, duk beli tepung gula, tepung gula. Ajar tepung gula, tepung gula tu kan. Ajarlah macam ni. Ali mati meninggalkan isteri dan 3 orang anak lelaki. Dan 2 orang anak perempuan beserta ibu dan berapa. Berapakah habuan pewaris yang sepatutnya diberi kepada mereka? Ajar pecahan dalam bentuk faraid. Itu ni Islam merentasi kurikulum. Oh best. Ini duk ajar kita asal pada beruk, asal pada monyet, pebala lah tu. Duk ajar perak men, bengkok-bengkok-bengkok, ngecek kaki, duk pergi tengok. Apa? Saja saya sebut itu sikit. Itu yang kita punya pelajaran dulu saya sebut tak boleh pakai tu. Kena mengaji lain. Sepatutnya kalau kita dah gunakan semua peluang tu untuk apa sepatutnya kita kena belajar ni, dah diajar dalam sistem persekolahan, alangkah indahnya hidup ni. Tapi tak jadi itu. Pandang positif balik apa dia, ada hikmah itu. Kedak tua-tua tak main mengaji wah itu. Tapi macam mana pun nak biarkan sistem ni, oi, kena perbetul mana yang tak betul. Satu sudut apa yang dah lalu mesti dengan takdir Allah Ta'ala itu satu. Tapi kalau yang tak betul, kena perbetulkan dia untuk betulkan masyarakat yang belakang ni, supaya jangan duduk di atas acuan yang salah. Itu panjang cerita tu. Asal nak sebut prinsip selawat dan salam, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kata Nabi Muhammad mengajar kat kita ada akidah kita dengan Nabi SAW. Itu setiap hari memang ada selawat dan salam yang wajib dibaca. Setidak-tidaknya kalau orang boleh semayang, satu hari mesti baca 5 kali. Jadi rukun dalam baca tayat akhir. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rukun tu tak baca tayat akhir, tak sah solat. Itu yang wajib. Kalau orang main haid, tak main nipas apa, tak boleh main semayang, macam mana? Dia mesti ada zikir wirid dia dalam keadaan dia main haid, nipas. Itu yang orang perempuan dia ada cara dia, orang lelaki ada tanggungjawab dia. Tambah orang lelaki, dia tak ada cuti apa langsung. Tapi tengok orang lelaki yang cuti banyak. Ngaji pun cuti, semayah pun cuti. Yang tak semayah langsung pun ada. Ya Allah, ampunkanlah kami ni, hak cuai banyak-banyak. Jadi nak cerita apa tu? Nak cerita, mesti betul perjalanan tu dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul. Mesti ikut syariat Rasulullah ajar. Dan mesti ada, asal sebut, zikir dengan selawat dan Nabi. Harian mesti ada. Cari jalan. Itu yang kalau ambil zikir khas. Kalau dah faham, faham ada kena zikir dan selawat tu, kalau tak dapat yang amalan khas pun, susul lah. Ada benda yang kita pun tak pernah dapat buat amalan khas. Pergi cari duit khas. Pergi buat kerja khas. Tak ada pun. Tapi pandai ya pergi cari kerja khas. Yang masak-masak, yang memukat-mukat, yang bertukang-tukang, yang buat traktor-traktor, yang sawit-sawit, yang baju simen, yang baju simen, yang cikgu-cikgu, hak cikgi-cikgi, buhi tu, hak ustaz-ustaz, pandai cari makan.
Maksudnya pandainya cari sebab untuk hidup tu, tapi sebab untuk hidup hati, sebab untuk ada tauhid ke ilahi, sebab untuk boleh kasih pada Nabi, buat tak peduli. Oh, ini yang indah. Ini yang kita kena dapat petunjuk guru ni. Yang ni yang kena sekeh ni. Mudah-mudahan dengan sekeh tu sedar, boleh bangun untuk buat tanggungjawab yang sepatutnya kita kena buat. Amin ya rabbal alamin. Saya sebut ni sekadar untuk sebut itulah. Jadi kalau nak susun sendiri, susunlah. Saya dulu pun mula-mula mengaji, bila dengar penyataan yang lebih kurang macam ni, susunlah. Baca kuluhu berapa kali, tak ada pun dapat sanad mana-mana berapa kali kuluhu, istighfar berapa kali, selawat untuk nak baca ispungulu istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tu dah hafal dulu zaman sekolah lagi. Bila dapat je reti hak ni, hafal baca lepas subuh 3 kali, lepas asar 3 kali, nak pergi sekolah tu naik basikal. Saya pergi sekolah tu, nak pergi sekolah menengah, naik basikal pada rumah. Dalam kayu wasikal tu, zikir bagi habis, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Pasal apa? Kita dapatlah, ada guru ajar lah. Tak ada, tak pernah dapat zikir khas pun masa tu. Saya dapat zikir khas ni, ni dekat nak mampuh lah ni, kau dapat? Nak mampuh saja buah rasa itulah yang kasar. Ni, dah tua ni, kau dapat zikir khas. Sebelum tu, duk pencarian ada, tapi tengok ni pening, ni pening, ni pening, ni pening, ni pening. Ada juga sebelum ni dapat zikir khas tapi tak ada semangat nak buat, pasal dia bagi zikir yang mau buat, tak ada bimbingan selepas tu. Tak ada deh, mau ambil lah zikir khas 10, ada sanad ni, Chisti ada sanad, Ahmadiyah ada sanad, Sanusi ada sanad, Maliki ada sanad, Syahrawardi ada sanad, ini apa lagi, Syazuli ada sanad, 10 sanad tarikat, satu tak zikir, buat apa? Bukan kaedah dia ambil sanad. Kaedah dia nak beramal. Nak beramal tu, best sekali kalau dia bimbing macam mana nak beramal. Itu best. Satu saya kata, saya dapat ujung. Tapi saya tak. Saya nak kata lagi ni. Mujur kan dapat ujung. Kalau dapat awal dulu tak jadi. Takut saya sia-sia kan. Mujur lah dapat ujung. Dia berakhir. Kalau dapat muda-muda, belum tentu boleh buat. Kalau muda-muda orang boleh buat ni, nadir lah, jarang. Selalunya dah tua dapat, memang boleh. Mujur lah dapat tua. Kalau dapat muda, takut tak tahu nilai. Mujur lah dapat tua. Sikit itu kaedah. Saya belajar tuk-tuk guru ajar supaya ada rahsia tu. Mujur lah dapat tua. Kalau dapat muda, tak tahu boleh. Tapi janganlah anak-anak kita dah tua bagi nak bagi. Boleh faham saya cakap apa kan? Boleh faham kan saya sebut apa kan? Bagi dia mengaji. Mengaji pun bagi dia boleh mengaji. Nah, kalau dia mengaji tengok tak boleh, kena risau. Ngapai tak boleh pergi pondok, tak boleh nahu, tak boleh pasal dia masuk Malaysia, tak boleh. Apa dia yang dia boleh? Tak tahu. Pasal Inggeris tak boleh, pasal Malaysia tak boleh. Kurang-kurangnya bagi boleh satu benda pun jadilah. Bertukang boleh. Jadilah. Rumah kita Herod apa kan? Ni rumah Herod Nabi putih kat tingkap ni. Engsel terbuka. Ni nak pulas keru tak reti. La ilaha illallah. Bengam-bengam, tak kerti apa. Sejauh benda itu sikit kan. Macam mana pun, itu bukan maksud. Maksud kita benda besar ni. Nak bagi lalu perjalanan agama ni, bagi betul ni. Jadi asal yang sebut tu, selawat atas Nabi kan. Jadi kena susun, zikir kita, selawat kita, istighfar kita, apa saja, cari jalan lah. Susun, cari. Saya nak sebut pasal saya ada pengalaman itu. Dulu sebelum dapat zikir khas, saya susun sendiri apa dia. Baca Quran. Bila pergi mengaji pula, masa tu dah sibuk mengaji. Kitab tak ada tengok. Ada zikir-zikir saya terpaksa tinggal pasal tak dan pergi sekolah apa-apa. Saya tukar pula baca Quran. Satu hari leke-leke mesti satu juzuk baca. Hari tak mengaji, hari cuti, 2 juzuk Quran. Sebulan mesti khatam sekali. Kadang-kadang sebulan 2 kali khatam. Susunlah. Takkan nak buang masa. Kalau ada sibuk, dia kena susun sikit. Masa bila. Nak buat apa dia. Kena ada agak masa khas kita, tuan. Kadang memang letih, rehat tak bangkit. Buat balik. Sikitlah macam tu untuk menunjukkan ni cara kita hidup.
tambah kita ni semua nak kejar, ni nak kejar, ni nak kejar, yang ni macam mana, takkan nak boleh tunggu nak mati esok, mati pun tak tahu bila. Dah kena dah kita bersedia untuk melalui kehidupan dengan new normal, bukan penjarakan sosial, bukan pakai face mask, bukan suntik vaksin, vaksin nama dia zikir selawat. New normal kita ni zikir selawat, new normal kita ni baca Quran, new normal kita ni ada jadual mengaji. Guru siapa aku nak pergi tengok, aku nak pergi mengaji, aku nak menghadap siapa, siapa dia guru yang mursyid aku, dia asuh aku. Kalau tak dapat amalan khas pun, aku nak mengaji dengan dia, aku mesti belajar dengan dia, aku nak dapat asuhan daripada dia. Kena berakal lah macam tu lah. Sekarang nak kena mula lah. Tahu je, sedar je, tak boleh lah, tak boleh, tangguh-tangguh lah. Bila lagi nak mula? Yang tu kot pasalnya kan. Mudah lah, tak mudah lah kita tu. Allahumma yassir lana umurna wa waffiqna li taqwa. Bismillah. Baik, itu selawat dan salam ala Rasulullah. Jadi ajarlah banyak selawat, dan nak selawat bagi selawat betul, bagi ada selawat dan salam itu terbaik. Kalau duk beramal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu selawat saja, tak ada salam. Atau maksud sebut ulama, selawat saja tanpa salam makruh. Jadi bagi ada selawat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada bab saya duk ajar, selalu saya sebut bab ni, memang saya selalu sebut bab ni. Masa saya ngaji pun ada guru ambil perhatian bab ni. Pasal kebanyakan kita dengar selawat, 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 kena beramal selawat, tapi cara selawat kita tak betul. Selawat jangan tinggal salam. Ulama kita susun selawat semua cantik, semua ada selawat dan salam. Cuma kita bila tak di apa, beri perhatian, perhatian di situ, kita selawat juga, tapi selawat kita banyak tak ada salam. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala perintah sallu alaihi wa sallimu taslima, jadi junjung tu terbaik sekali. Walaupun ada sebagian ulama yang kata tak ada makruh, selawat pun cukup dah, tapi yang masyhur disebut oleh ulama, biar ada selawat dan salam, dan meninggalkan atau menunggalkan selawat saja tanpa salam makruh, salam saja tanpa selawat makruh. Macam mana makruh kalau kita sebut macam ni? Nabi Muhammad alaihi salam, okey ke? Rasa pelik ke? Macam mana? Tak ada rasa apa-apa. Memang bingai lah gitu. Bofi gitu, bingai, power gitu. Nabi Isa alaihi salam okey tak? Okey. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad alaihi salam. Kau perlu otak mu. Nabi Muhammad ni apa? Alaihi salatu wassalam. Maksudnya pandai dah rupanya. Dah ada sense tu. Cuma tak cukup sen. Bos kupang baru 5 sen. Bopi tu. Bagi 6 sense. Oh. 6 senses. The 6 senses is the most important thing. Mula cakap putih sikit. Sense yang ke-6 tu paling paling besar sekali tu. Bagi perasaan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salam tu, saya sebut formula, ada masalah tanya, semak kita punya selawat. Nak buh di depan ke selawat tu, duduk belakang ke dah, ataupun hafal-hafal lah ke, tak pandai nak ikan sendiri, bacalah selawat khas yang ulama bagi tu 10 kali ke 100 kali kan. Baca tu dah cuba semak, semua ada selawat dan salam, semua boleh kata, semua dah. Sekalipun nasyid-nasyid yang kita dok biasa dengar, boleh kata semua ada selawat dan salam. Bahkan bukan selawat salam, ada barik lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada barik lagi. Salatu wa salam. Nasyid Ehan ada salatu wa salam. Salatu wa salam. Salatullah salamullah. Ada salatullah salamullah. Ala taha rasulillah salatullah salamullah. Tu ada tu selawat dan salam. Jadi apa tengok, boleh kata semua ada, semua ada. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Tu ada selawat salam. Kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada masalah ke? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim.
Sekali lalu saya sebut panduan macam tu, semak selawat kalau ada selawat, kalau tak ada baru nak susun, susun bagi ada, bagi betul selawat salam. Kalau ada buku panduan selawat yang memang kita baca selawat ni macam-macam nama, selawat sultan ada, selawat oh macam-macam nama selawat lah. Kalau tengok ulama-ulama kita yang kajian kumpul selawat ni, masya Allah, banyak sungguh. Baik, isyarat dah bunyi tu, saya memang nak berhenti. Ha, elok tu, ada hikmah dia tu. Iklam. Ha, wallahualam. Ada soalan? Ha, elok tu. Gerasi tu bunyi bukan boleh buat barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabar kulubana aminur hidayah kita. Kamana wa'artal ardhah minar syamsika wa lana madha birahmatika ya rahmar rahimin. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبلاد علماتك علماتك وعلماتك 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 وعلما